Hai, hai. Assalamualaikum. Kami balik berjalan. Di mau bayar kereta tak? Aduh, kita tahu tuanku. Mau bayar kereta tak, tapi mesin ATM tempat bayar kereta ya rosak. Dari semalam dah. Semalam kami nak bayar punya out of service. Lepas ya pagi tu tadi kami jalan ke Bahnun, ke pasar. Nanggar orang tengah bapak mesinnya tengah atur. Tak apa problemnya. Nangga upa kelak lah sekejap ni. Kemudian hebat kami dapat rumput kat belakang. Kono-kono tu hari tu baru nunuk rumput ya. Nunggunya kering sekali hujan pula. Bila lah nak nunuk. So hari tu kita nak mula makan-makan. Makan yang simple, sangat simple. Lama nak habis makan benda tu. Bagi apa bulu kening tu. Bagi orang yang tinggal seorang-seorang ataupun orang bujang ataupun orang yang PJJ yang seorang-seorang di rumah lah, yang pasti saya dapat partner di rumah, Maggi wajib ada. Tapi kami si ada, si pernah ada. Dan hari tu kan 2-3 minggu tu kami diracuni oleh kawan-kawan kami di tempat kerja, semua balik-balik makan Maggi, balik-balik makan Maggi. So kami teracun lah teh. So kami keluar tadi, kami beli Maggi dan kami beli payak. Teneng. Cuk, kita makan Maggi curry. Harap-harap si hujan lah. Tapi tak dah hujan rinti-rinti. Dah stop dah sekejap. Punya si hujan kat kami nak nunuk rumput belakangnya. Aku ni bertimbun. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Air tu tadi, sengaja aku nak keluar sikit je air tu. Ya Rabbi, nak menggoda benar sesungguh tu. Salah lah. Sengaja kami mula kuahnya sikit je. So kami tu, si boleh dengar air, ada air sikit, terus minum air. Isi sini makan. Nah, iyalah. Kuah tu tak kami kurangkan. Saat kami makan makan isinya, si terlalu dengan, si terlalu fokus dengan kuahnya. Cuma ya, letik. Ya Allah. Lama dah si makan berbulan-bulan si makan ni. Kalau tu makan, ya Allah. Lebih nikmat daripada makanan lain rasanya. Sebenarnya malas. Selalunya kami macam ni malas sekalipun, kami lebih rela tapau nasi di luar. So, kami tahu lah, muka masak Maggi tu kan si minat. Makan je, cuma kami kami si suka dengan sikap kami sikit mudah masak lah. Padahal sepaket je. Si habis juga. Ya kami rindu kami dengan orang lain makan ya. Mesti habis, kami si pernah. Yalah salah satu sebab yang kena kami si beli Maggi. Nak kami semua membazir. Payak lu. Payak, payak. Mu tempat kami benda tu ditunggah payak bukan udang, payak. Payak, payak. Palak tu dah digila kami menang. Ya Allah. Hai. Oh. Nikmat. Nikmat apa yang engkau dustakan? Mulaki kami tahu tu mestinya begu. Sebab tadi dia pesan beli lauk nasi ke makan, bukan beli Maggi. Lalu setiap kali kami keluar, kami akan pada dengan laki kami, kami berjalan sini, pula apa, beli apa.
Kami akan ambil gambar tu sih. Apa yang kami beli itu tadi kami siap ambil gambar. Kami ambil gambar barang lain yang kami beli ya. Tapi laut tu kami siap ambil gambar. Aku ni begu. Ni asyik lah marah. Tapi ni nampak kecewa lah. Sebab si dengar kata kan, yang padahal makan nasi bukan makan Maggi. Dari perumahan kami dua tu eh, majoritinya adalah orang yang dah berkahwin macam kami dua, cuma hidupnya yang dah berusia kecuali jiran kami yang sebelah tu yang belum kahwin, yang nak dara Cina lah ni aja yang belum berkeluarga di area perumahan tu, yang lain kebanyakan yang sudah. Apa pelaku mana sudah, yang lain kebanyakan ada. Cuma kami dua, kira yang paling muda lah di antara yang lain. So, setidaknya ada macam-macam. Tahu lah umur orang tua, nginang manuk, berkebun. So, bila kau bangun pagi, kau dengar bunyi manuk. Kuasa suasana di kampung tu sih. Bila kau buka tingkap, kau nangka ada kebun, ada pisang. Lah pokok ubi macam di kampung ialah kelebihannya bila kita berjiran dengan orang-orang tua tu sih. Kau nampak ketenangan di sini ya. Kau bangun pagi dengar bunyi manuk. Manuk kokok. Muka berjiran dengan orang muda. Silam ada si bes. Cumanya si terlalu mesra lah orang muda kan ya. Dengan life nya pun. Terutama yang dah bekerja. Yang turun kerja, pulang kerja. Menjadi orang muda yang kaki berjalan. Yang kaki sosial. Pulang kerja, yang menerima mandi, siap-siap, jalan lagi. Pasti abu nangga kita pun. Nyasih lah, nganuk lah, nyajah cuman jok. Ini pelimpas selisih bahu pejak. Tunggu kau berjaya dengan orang tua. Nak kita. Ti, lama si nangga. Ha, macam ni orang tua. Ni si boleh nangga kita tu si. Walau punya tahu kita ada tengah cemur baju punya. Apa lah ya. Orang tua. Mena muda jarang. Boleh paling pun. Cik pejak. Saya perlu ambil contoh jauh-jauh lah kami pun. Dan majoriti kami orang situ kami dua pasangan yang dah berkahwin yang paling muda ya, di perumahan kami dua. Kami selisih dengan jen juga kami. Kami jarang madah. Kak, jarang. Bukan madah sombong. Kami malu. Kami setahu nak kelakar apa. Sikit dia nyawa tua. Yang kedua, si sama bidang. So, bila nanggap pun, boleh-boleh pun. Meja-meja. Mau nak mengeluarkan suara pun boleh kami bilang kak meja mana aku nego lakinya kelak lain dah bunyi mesti suap. Panas, peluh-peluh gitu. Hai. Bubus ke dagu gitu.
Oh. Palak tuh sayang. Mari ku jalan. Mana mana semua dari jalan. Aku nemu orang jual ketam. Ada ketang hidup, ketang. Jadi orang Terengganu. Ada ketam hidup, ada ketam mati. Aku tak beli ketam mati. Bukan sebab saya ada duit, tapi sebab aku sebenarnya nak bunuh ketam hidup ya. Dan aku cerita dengan laki ku, sayang aku beli ketam. Laki ku tak suka lah. Dia dengar aku beli makanan yang aku suka. Nak suka tak sih, saya tahu aku kan makan. Kerana mak aku berisik. Aku adalah, tapi aku beli ketam mati. Eh, padanya. Kenapa kau saya beli ketam hidup? Ketam mati ni dah fresh gig padanya. Aku sih tahu macam cara nak bunuhnya. Saya cakap dah, angkat jangan tali ya, masuk dalam kuali. Kuali ya dah, airnya dah kan kita mau nak merebus ketam kan, panaskan air, saya masukkan ketam. Saya aku menangannya, aku sih bani kelak masa aku nak narik ketamnya, nyepit aku kan selalu ketam kan untuk kena ikat. Bisa tiba-tiba kita nak ambil itu. Nah, ya aku takut. So, aku ambil je lah yang dah mati tu. Ya. Aku rebus yang biasa lah. So, aku sih suka makan ketam yang masak kicap, masak sos, masak telur masin, aku sih suka. Aku maknya rebus sekejap. Rebus, kasere, garam, dah. Kacabi. Sebab aku mau asal ketam yang masih pure. Masih asli asal ketam. Kau masak kicap, masak telur masin, masak sos. Asal ketam ya. Si 100% asal ketam. Ini lebih kepada asal rempah-rempah ramuan yang kau masak. Ya, yang aku semua. Aku maknya memang pure asal ketam. Selalu orang anggar bila aku masak, makan ketam kan. Apa lagi ketam kau yang masak lagi? Orang akan, kau rebus pejak kah? Bukan maksud aku si Pani masak ketam. Bukan maksud, mesti orang fikirkan, mesti ni nak masak kicap. Mesti si Pani nak maulah. Masak kicap, telur masak ketam, telur masin. Bukan. Pani aku mula benda ya, tapi selera aku kurang ke arah ya. Yang bila aku rebus, aku makan yang benar pada laki ku. Yang saya ketam dah mati, memang belum nasi fresh. Jadi aku pada dengan laki ku, benarlah sayang, si sedap. Ketam dah mati, si fresh ki. Yalah, laki ku madah. Kita sih tahu berapa lama, berapa hari dahnya dah mati. Padahnya benar juga. Mendung dah itu, janganlah hujan. Aku tu nak rumput. Timbun dah rumput belakang. Aku nak nunuk yang takut. Mesti ditunukkan rumput daripada tiba-tiba timbun rumput mati lah. Debahnya akan jadi sejuk, takut ada benda lain gitu. Tinggal debahnya. Paham-paham je lah apa maksudku ya. Sikok gitu. Sikok lagi payah aku. Peluh-peluh aku tu. Dalam baju aku tu leleh-leleh. Macam hujan dah rasa. Peluh aku dalamnya. Melaki aku tahu aku makan Maggi jap buku ni. Kan kami dua dah lama si temu. Kami dua cuma video call jap. Cuma dua setiap kali video call selalu pesan je untuk makan lah, jangan kasih makan. Dengan harapan bila kami dua dah dapat bertemu pula. Ya tak berisi kononnya lah. So pandangannya, kau buat kau gemuk, kau pandangannya. Bila kau pulang Sarawak lah, kau mesti gemuk kepadangannya.
Tapi yang memang besar dah. Yang dia gemuk. Tapi nak video call pun nampak dia gemuk. Punya buncit. Yang dia je pada aku. Sayang pun mesti jap makan. Abang mau nanggar sayang pula. Bila pun abang pulang kelak. Abang mau nanggar sayang gemuk. Bila lagi tulang. Jauh pada. Tapi aku suka pula. Air banyak ke? Aku kalau lebih kepada air je. Isi-isi. Tapi aku tu isi dah habis lah. Air lagi. Habis. Pertama kali dalam hidup aku boleh habiskan Maggi satu pack. Cekak satu pack sebungkus. Okey, ya ja. Vlog tadi tu pasal makan Maggi curry tambah udang. Ada udang di sebelah mi. Okey, kepada kawan-kawan yang baru datang, yang baru mampir ke channel kami, jangan lupa like, comment and share, dan paling penting tekan butang subscribe dekat bawah ya, okey. Bye. Assalamualaikum. Adios. Jalan. Sekejap eh, telefon aku hang. Alhamdulillah. Sekejap lah. Lepas tu aku off lah. Cuci tangan dulu. Hang telefon kami, oi. Eh.